sedang dilakukan oleh KPK, yaitu terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengurusan anggaran dana alokasi khusus Kota Dumai pada APBN di poin-poin pertama dan sudah disampaikan oleh Pak Alek. Kemudian nanti dapat persilahkan menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan bahagia. Baik teman-teman wartawan, saya ingin menyampaikan terkait dengan pengembangan penanganan perkara alokasi dana alokasi khusus pengurusan PHK. Dalam kesempatan sore hari ini, KPK akan melakukan penahanan terhadap tersangka ZAS wali kota Dumai periode tahun 2016-2021 dalam perkara dugaan suap terkait pengurusan dana alokasi khusus anggaran pendapatan dan belanja negara berupa tahun wali kota Dumai periode 2016-2021. Baik, berikutnya kami persilahkan jika ada yang mau bertanya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!